ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وارزقنا فهما واجعلنا من الراشدين وألحقنا بالصالحين وأمتنا مؤمنين مسلمين وأدخلنا الجنة دار النعيم مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله pada malam ini kita mari sambung pengajian kita yang telah lalu dua minggu, dua siri dah dulu. Lepas tu berhenti seminggu dua minggu. Okay, dengan tajuk hok tertinggal baru ni tu sebab-sebab penyelewengan dalam agama. Tajuk ni sebenarnya tajuk penting lah. Kerana dengan sebab kita ni perlu Allah Subhanahu Wa Taala hidayah untuk dalam agama ni. Waktu Allah Subhanahu Wa Taala beri hidayah dah, kita doa dah, Allahumma ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah jalan yang benar. Lepas pada tu, lepas pada tunjuk tu, nak wujud Allah SWT sabit qulubana ala dinik, tetapkanlah hati-hati kami ini di atas agamamu ya Allah. Waktu tu jadi satu tanggungjawab kita setiap orang Muslim. Setelah daripada kita diberi hidayat oleh Allah, suruh tetap hati kita di atas agama Allah SWT, tetap iman kita, supaya kita tu mati dalam iman semua. Tu dia jadi kita kena berdoa ni semua lah. Tu dia berdoa ni semua. Tapi di celah-celah tu kerana Allah Subhanahu Wa Taala dengan hikmah dia, dia buat sejenis makhluk dia berbentuk syaitan ni. Syaitan jin dan syaitan manusia ni dia selalu mari duduk serai hati. Supaya hati ni boleh jadi kalah. Orang panggil pau mai hok setan ni di sudut manusia ni dia nak kena serai hati tu dulu. Dia serai hati. Dia tak serai anggota-anggota kaki tangan dah. Dia pergi serai hati selalu dah. Kerana hati adalah raja. Jadi Ibn Al-Qayyim ada sebut apabila dalam satu peperangan ni musuh masa-masa dulu dia kena pergi cari penglima, ketua besar ataupun raja ataupun pemimpin angkatan tentera tu dulu. Dia nak serai situ dulu. Apabila serai situ dan boleh bunuh, boleh tawar tentera apa dia penglima tentera ataupun boleh tawar raja dah, maka dengan automatiknya rakyat-rakyat lain tu pakat Allah lah kau lah. Dan dia boleh tawar raja dah ni. Lagu tu orang perang masa dulu sampai koloni tu. Ada perang di Ukraine, dok nak cari sawaya tu. Boleh sawaya tu, apakah sudah lah dah misalnya Ukraine dengan Syria. Ukraine dengan Rusia. Itu kan. Tu jadi boleh pemimpin, maka bolehlah pengikut dan boleh negeri. Jadi setel dia duduk nak musuh dengan kita ni, gapo jadi sasaran dia? Pau mai hak dia. Pau mai hak nombor satu dia ialah dia nak menguasai hati. Sebab kita baca hadis ala inna fil jasadi mudghah. Ingat molek, dalam satu jasad ini ada seketul darah. Idza salahat au idza saluhat salahal jasadu kullu. Apabila baiknya seketul hati ini, maka dia akan baiklah jasad seluruhnya. Wa idza fasadat fasadal jasadu kullu. Apabila rosaknya hati ini, seketul darah ni, maka akan rosaklah seluruh tubuh lain. Rosak habis. Tangan punuh, mata punuh, hidung, perasaan,
Nah, dengan telinga, kaki punuh habis. Walaupun jadi molek pun, tapi hakikatnya punuh. Kerana raja punuh. Raja telah pun ditawan oleh syaitan. Na'udzubillah min zalik. Lepas tu Nabi ayatlah, ala wahiyal qalbu, iaitu hati tu. Hati di sini bukan hati. Hati huacai roh, huacai terdak ni, hati ni. Al-qalbu di sini ialah merangkumi semua dengan ar-ruh. Dengan ruh. Sute manusia lah. Hati di sini tu ialah roh yang mempunyai perasaan, yang mempunyai keinginan, yang mempunyai syahwat, nafsu, hawa, orang duduk panggil tu. Kesemua tu dicapur dengan orang panggil hati. Satu hati. Itu dia. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala mari duduk buat syaitan untuk nak mari krok-krok, mari nak jaga hak ni, nak jaga anggota ni, hati. Nah, itu dia. Jadi apabila dia boleh situ, tak ada apa lah syaitan. Boleh, dia boleh jaga, jaga hati, apa dia boleh main kontrol hati itu, maka berarti dia boleh kontrol seluruh badai belakang Rasulullah SAW. Jadi cara dia nak mengenaknya, di antaranya hak kita ada belajar dah ni, berapa? Iaitu dia panggil berta'asub secara membabi buta ataupun membuta tuli. Ta'asub, berapa dia ta'asub, maknanya dia duduk pegel dia ni dengan tak, tak ada guna otak langsung. Itu ta'asub pegel, klang-klai saya panggil, klang-klai. Fanatik, terlalu fanatik do'oh. Fanatik terlalu benci, benci do'oh. Saya kasih pujuk, pujuk do'oh. Ha, tu dia tak boleh juga. Nah, dalam agama dia tak wih lah gitu. Nah, sebab tu dalam apa dia, Nabi sendiri pun Nabi jaga, kamu jangan melampau aku. La tatruni, jangan duk melampau kepada aku ni. Karena sahabat-sahabat ni dia kasih sungguh Nabi. Tapi Nabi dia jaga puak-puak sahabat. Dia pandai, Nabi dia jaga sahabat. Mu ni mari jaga, mari saya kasih pada aku tu, tapi jangan wih telajuk. Jangan wih telajuk seperti mana telajuk puak-puak Bani Israel, puak-puak Kristian tu duduk telajuk mengagung-agungkan Nabi Isa. Siapa kau mendewa-dewakan Nabi Isa? Nah, nah, siapa kau anggap kata Nabi Isa tu jadi tuhan pula dah. Hak tu telajuk tu, telajuk, telajuk mendewa-dewakan ataupun mengagungkan Nabi, Nabi Isa alaihi salam. Nabi takwi, Nabi takwi dia. Pastu dia wayak kata aku ni manusia eh. Manusia tapi aku lebih tu, tuhan lebih pada aku. Aku ada keistimewaan tertentu. Tu ya. Ada apa? Ada mukjizat, ada wahyu. Nah, patut ada jagaan Allah. Ismah maksum. Makna tak boleh nak buat kesilapan. Tiga perkara ni hak Nabi. Orang lain tak boleh nak tiru hak ni. Orang lain tak boleh nak tiru dan orang lain tak boleh nak usaha. Nak fuk with you setara mana pun tak boleh tiga ni. Nabi so ya. Satunya apa? Mukjizat. Yang kedua, apa? Wahyu mai pada Jibril. Yang tiganya maksum ataupun ismah, jagaan Allah supaya dia tu tidak tersilap, tak buat dosa. Tiga kalor. Yang orang lain tak leh, tak ada turut apa dia, tak leh keistimewaan. Nabi, Nabi ialah gitulah dia jaga dah. Walaupun demikian, lepas pada tu tu dia ada banyak orang berta'asub. Nah, fanatik tu. Nah, fanatik doah. Mai lihat dia ni kan. Sebagai contohnya kitab Ihya Ulumuddin yang kita terkenal dengan apa dia, Imam Ghazali rahimahullah. Setengah orang ta'asub ni duduk anggap Ihya Ulumuddin sepengah Quran dah. Angkat tinggi. Kadal Ihya ay yakuna Quranan, dia kata. Hampir-hampir Ihya menjadi Quran dah. Angkat tinggi, derajat tinggi apa yang ada dalam Ihya ni semua tu sepengah wahyu dah. Nah, tu dia. Lepas tu dia buat hari cerita-cerita, buat hari hadis-hadis yang pada hari Imam Ghazali tak ada kena-mengena. Orang yang duduk turuk ni, orang yang duduk ta'asub anak murid ni. Lepas pada Imam Ghazali mati beratus tahun pula. Mari duduk ayat kata, nak puja Ihya ni lagu mana? Dia kata Imam Ghazali, buat setelah mana dia karya kita Ihya ni, dia mimpi dia ambil kitab Ihya ni gi belajar, gi baca depan Nabi selah demi selah, selah demi selah, sebaris-baris-baris habis siapa sup ambil di muka pertama, siapa muka akhir. Imam Ghazali gi duk teloh kitab Ihya ni di depan Nabi sendiri. Pas Nabi kata
Yes. Nah, Nabi kata ya, kena dah. Kita hak mung ni kena berlaku dah. Ah, jadi Nabi kata siapa tu? Imam Ghazali tak ada mimpi kan ni. Orang elok dia. Orang hak bawah-bawah pula ni 100 200 tahun pula mai duduk mai duduk ayat. Dalilnya dia mimpi hasil. Sungguh mimpi, fun. Enggak alas selain tak lehlah. Ah, tu tu dia jadi terlalu angkat tinggi kitab dia. Ada hak orang mari, hak orang panggil tafriq. Tak masuk balik doa lah. Mari duk bakar kitab email apa? Imam Ghazali. Royak kata Imam kitab Imam Ghazali ada hadis palsu, ada hadis dhaif. Kalau gitu bakar kitab ayat ni. Ha, kita lajak situ pula lah. Jadi kita nak buat lagu mana di antara orang hak sanjung tinggi siapa kok tak boleh nak terima kesilapan dalam ihya. Memang dalam ihya tu kita ihya tu ada hadis-hadis bahasa dia lah manusia. Imam Ghazali alim secara mana manusia pun dia ada kecacatan dia. Pas kecacatan dia tu insya-Allah Tuhan ampun dosa dia ni dengan kita duduk sebut rahimahullah. Tak ada orang duduk beci Imam Ghazali pun. Tapi hak tempat dia silap salah, nak kata dia salah silap. Buat ayah hadis doa misalnya. Lepas tu hak dia duduk kata tu pun, bukan kita ulama mai lepas pada tu dah mai duduk tahqiq hadis-hadis yang dibawa oleh Imam Ghazali dalam kitab Ihya dia. Ulama juga, ulama dalam mazhab Imam Syafi'i pula dah mai duduk tahqiq, mai duduk wini, syai mai duduk suluh pula, mai duduk koleksi, mai duduk terwatsap hadis-hadis dalam kitab Ihya Ulumuddin. Ternyata ada hadis hak daif. Ada daif jidan misalnya hak tu ulama mai duduk cara dah. Jadi apabila siapa tu jadi tak boleh lah nak pakai bucu tu. Tapi dengan kesilapan sikit dalam ihya tu bukannya berarti kita kena duduk bakar habis kita ihya tu. Nampak? Ha, tu kena pandai pilih. Nah, siapa pilih? Ulama lah duduk pilih. Sama-sama demo lah duduk pilih. Nah, nak tahu benda hak mana hak sungguh tu bukan dadak kita dah. Tu kita kena ingat molek. Nah, tak ada siapa hak mai duduk ayat kata orang panggil duduk hina ulama apa tak ada, tak ada. Karena orang duduk nilai benar-benar hak molek ni kena ahli dia. Saya duduk ayat sok modah, je apa semua ni. Nah, kalau bagi kita ke orang nak mai jual 100,000, kita tak tahu lagu mana. Nak nilai lagu mana? Nak tengok lagu mana je 100,000, cicing 500,000 nak buat lagu mana. Dia ada ahli dia. Wagi dia ahli dia, tak apa dia je. Kalau tak ada dalam jalau, dalam naro, tak ada dalam naro, dia hajat. Orang yang pandai bahagia cicing. Tak ada dalam hajat, bakok. Tak ada bakok di Phuket tu, orang pandai sekali. Tak ada di Phuket, Singapura. Tak ada Singapura. Oh, ada. Kena ada, bini saya orang pandai sekali tengok. Mata-mata belia dan sebagainya, kena ada. Supaya juga dengan agama. Dah. Jadi di situ, dia panggil ta'asub lah, ta'asub secara membabi buta tu. Ha, tadi. Jadi apabila situ tu dia panggil kita buat sifat ta'asub tu tengok kepada seseorang tu bukan kata duduk puja dia sangat lah. Ha, duduk puja peribadi dah. Nah, puja peribadi. Misalnya dengan orang aling lah, koliknya orang aling. Orang panggil gapo kena turut tok guru syekh dia hak benda-benda lagu ni orang hak turut syekh dengan secara pejam mata dengan tak ada guna otak langsung ni dia pergi kepada puak-puak tasawuf puak-puak sufi yang menyeleweng hak ni hak baik bahaya kan hak asalnya. Nah, kalau tok pekoh ataupun ulama fakih yang sebenarnya dia turut hak zahir ni pastu dia panggil. Dia panggil apa? Aling apa dia panggil? Aling syariah. Aling syariah. Yang kedua ni dia panggil aling hakikat. Apabila aling hakikat tu tak boleh. Jadi orang panggil duduk di luar daripada syariah. Allah, saya pun tak tahu juga. Jadi pergi duduk dengar dalam YouTube learning kek untuk bapa-bapa kita duduk mengaji, duduk mengajar tu. Saya pergi cek semula tu kadang-kadang hak palsu, cerita tu cerita palsu. Banyak hak sebut dengan Imam Ghazali saat ni. Ada kisah. Nah, kisah berlaku. Ada pergi duduk beroyak cerita berlapis-lapis. Nah, tapi cerita dalam kitab tu apabila kita pergi cek dah, tak ada asal. Tak ada asal. Lagu mana?
ceritanya satu ketika Imam Ghazali ni dia duduk jadi tok guru besar nah di tempat dia ni, dan dia duduk jadi tok imam. Pada satu ketika adik dia yang bernama Ahmad tu, adik dia yang bernama Ahmad tu mufarokoh, tak turut Imam Ghazali secara ringkas lah. Jadi Imam Ghazali berasa lah, kata orang lain duduk turut belakang, datang-datang adik dia ni tak turut, pergi mengadu mak dia. Dia yang kata adik dia Ahmad ni tak turut dia jadi jadi tok imam. Nah, jadi makmum dia. Lalu tu mak tu panggil. Apa dia panggil duk dua orang tu, bakpo Ahmad mung tak ada turut abang. Ahmad tu dia wayak kata aku nak turut lagu mano sedekah Imam Ghazali tu semaya dalam darah. Ahmad hak adik dia ni. Nak turut Imam Ghazali lagu mano kerana Imam Ghazali semaya dalam darah. Imam Ghazali kata, ya Allah dah lah, teringat. Waktu aku duduk semaya dulu, waktu tu, aku teringat satu masalah hadaroh orang betina, orang perempuan. Orang duduk mari tanya hadaroh ni lah, hadaroh orang perempuan ni, ni fahir. Aku duduk teringat waktu tu, data-data, Ahmad tu tahu. Tahu lalu tu dia mufarokoh. Lalu tu lah Imam Ghazali ni, Allah istara Imam Ghazali tu, mari tanya Ahmad, hey adik, mu belajar mana? Allah yang lebih hadaku ni. Haa, tu mari dah lah. Faham mak beroyak. Ha, mungkin situ-situ jumpa dengan orang tu. Macam kita panggil lah. Didapati cerita ni tak ada dalam kita. Tak ada dalam kita. Pak kalau ada pun, maknanya Ahmad adik pada Imam Ghazali itu lebih alim daripada Imam Ghazali. Apa pula alim? Mana kitab-kitab dia ni? Kitab Ahmad ni. Tu kau tengok. Dia panggil perawat suan tua ni, ciwak perawat hak Ahmad sendiri adik Ghazali tu mana siapa duduk buaya. Dalam kitab mana dia duduk sejarah? Karena ulama dia ada sejarah dia belaka kan. Nah, ini hanak apa dia? Hanafi, Maliki, Syafi'i, Ahmad, semua tu dia panggil ada sirah zatiah dia belaka. Sirah dia tu. Duk guru dengan siapa? Anak murid dia siapa? Retik sain dia semasa zaman tu siapa-siapa tu? Semua tu ditulis secara laik oleh ulama. Data-data Ahmad seorang ni siapa? Tak ada. Tak ada. Kerana Akih tak ada tu lah. Kerana dia panggil cerita tu. Cerita daripada. Cerita tak tahu kata ambil mana. Nah, cerita tak tahu ambil mana. Jadi tu dia panggil yang pertama dah. Yang ni secara ringkas lah. Yang keduanya. Hak kita dah sebut dah. Tersebar hadis palsu saat ni. Di antara hadis palsu ni cerita palsu. Nah, hadis palsu ni kita kecek panjang dah. Nah, kecek panjang dah hadis palsu ni. Masya Allah. Saya ada ayat dah ni kata. Apa dia. Tempat kita ni. Kebanyakannya. Kalau hot person jenis duduk. Ngapa habis tahu belako. Ingat belako ni. Banyak hot person tu. Banyak dengan hadis-hadis palsu. Hadis doa. Hadis doa. Allah tak ada arah tu. Hadis dhaif ataupun hadis maudhu'. Bukan dhaif saja dah maudhu'. Dah hadis palsu. Sedangkan bahaya hadis palsu ni bahaya benar. Bahaya. Cerita hak asal hadis palsu ni banyak dah. Tu hak saya duk kecek dah 2 minggu lepas dah. Tapi dia kata kita cuba nak tengok Imam Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani. Dia sebut dalam Nuzhatun Nazar, dia kata di antara pendorong wal hamilu, pendorong perkara yang mendorongkan orang nak nipu, nak wada, wal hamilul wadi'i alal wadi', perkara yang mendorong orang tu mai duduk nak menipu ni, nak menipu hadis-hadis palsu ni, dia kata satu imma adamuddin. Satunya tidak ada agama. Puak-puak tak ada agama. Seperti apa? Kazana diqah. Puak-puak zendik. Puak zendik ni, gapo zendik-zendik ni? Zendik ni, kalau kita ngalonin tu, puak itis ni. Puak tak ada agama. Tak ada duduk pergi. Cuma mari duduk pergi dengan agama. Cuma dia ambil agama tu buat jadi alat untuk dia nak cari makan. Kemaslahatan dunia, lepas tu dia tak percaya sekali kepada agama. Ini bani zindik. Duk balik itu, balik putar balik. Nah, tu banyak tu jenis-jenis zindik.
pucuk orang buat zindik ni masa Ramadan. Tapi di antara kele dia hok nak buat zindik orang ni punuh kerana ni ialah penjajahan Perancis. Perancis ni orang panggil di antara negara yang dia tu duduk buat orang hok tak percaya pada agama. Siapa kau dia gisre masuk dalam agama Islam. Negeri-negeri hok dia duduk bawah jajah dia ni seperti mana? Kok Palestin. Lebanon. Perancis belaka tu. Mari kok Jazair, mari kok Tunisia, kecek apa semua tu. Dia mari duduk mengenak hati manusia ni, hati dia duduk nak mengenak ni dengan buat satu agama baru. Kita percaya ke tak kata dalam Lebanon tu ada berpuluh-puluh agama. Orang Arab belaka. Tak termasuk dengan puak-puak Kristian ni. Kristian ni beratus beribu agama dia ada. Puak-puak dia sendiri tu. Beratus nikai, penroy-roy nikai Kristian. Nah, Yahudi pun sama. Hak agama Islam sendiri ni anggap kata Islam durus. Mari. Ah, tu pasal-pasal tu banyak sekali. Terutamanya dia buat cerita-cerita pasal jenis khurafat, jenis cerita orang panggil apinihan, ha tu. Wari jenis-jenis tok wali. Saya dok kecek banyak kali dah hak ni. Tok wali. Dia ambil hak tok wali, hak orang tak reti sekali, orang sesak sekali, orang dok perah kambing, perah lembu, perah hema. Orang hak jahil sekali, dia ambil demo tu, dia mari mandi-mandi molek, dia mai bubuh baju. Orang hak tak ada baju, mai bubuh baju. Pas baju hak dia pakai tu, baju hak dia pelita lilak. Tengok. Dalam masa 700 tahun dulu. Tengok. Lepas tu lagu mana? Baru dia mari pukul lewat malam. Dia panggil orang kapung-kapung mari. Lepas tu pok-pok dia panggil nama dia tu dalam 10-20 orang tu. Apabila timur tu guru pasal tu, lilak-lilak. Oh, dia kata melekat turun mari dah. Melekat turun mari dah. Melekat turun langit lah. Pakat sujud pok kita. Naman pakat sujud belaka. Lepas tu kak ikut dia tu tanya royak. Ikut dia tu royak. Jadi agama belaka. Dia turun. Tu dia panggil asal agama Zindik. Sebab tu, piah mari tempat kita ni. Tepah piah mai lagu mana pak kita ni? Tok wali tu. Tok wali hak tak pakai baju, hak tak leh, hak tak mandi, apa semua tua, cema, kotor, apa semua. Jangan terbang tu, tok wali tu. Ha, tak ada tu dah. Ada. Kalau kok jalan, saya pergi Kota Baru pun boleh biasa tunjuk. Ha, tu jangan tu atau sat tu. Ha, tu tok wali tu. Orang hak duduk nyapu sapah. Cuma bukan orang nyapu sapah, orang pekerja dak. Kita tengok tu sepengau orang gila dah. Tapi dia kata Tok Wali, dia kata Tok Wali. Mari mana? Mari pada piah daripada pokok dia mentuk dah. Ha tu zana dia kah au ghalabatul jahdi. Jahli ataupun jahil tak reti. Kabadil muta'abbidin seperti mana orang-orang hak bertaabud. Orang hak duduk nang penakrot, gi duduk dalam gua, gi duduk seksa diri sendiri. Nah, duduk nak buat ibadat benda pelak-pelak, kalau nak suruh baca Quran saja tak ada. Jadi kena apa lagi? Kena royak kelebihan fadilah ni, berzikir ni. Nah, kena royak. Nah, dia buat berzikir, lepas tu dia royak fadilah berzikir pula dah. Padahal berzikir ni kita kena tahu kata berzikir ni hak Nabi, Nabi royak tu baru jadi. Nah, berzikir la ilaha illallah subhanallah wa bihamdihi subhanallah azim, panjang-panjang lagi tak apa lah. Hak Nabi, tapi demoning ni nak buat satu jenis ibadat, dia buat berzikir cara dia. Lepas tu nak lagu mana biar orang percaya? Satu cara, kena mimpi lah. Kena mimpi. Dia mimpi, dia pergi baca zikir ni depan Nabi. Nabi jamin dah. Macam Nabi. Kadang-kadang jadi syair. Supaya dengan Abu Nawas. Allah, kok kita besar dengar ada cerita Abu Nawas ni. Abu Nawas tempat kita ni, jadi supaya dengan orang nakal gitu. Nakal gelap ketawa ni, bukan nakal Malaysia. Supaya dengan si talun cair gitu dah. Orang pesan jenis liar, waiprit, patipan tu. Ha, tu Abu Nawas. Sebenarnya tak kena. Abu Nawas ni ialah orang syair, orang penyair. Dia hidup pada masa 145 Hijrah. Orang korun yang kedua. Orang dia dengan Imam Syafi'i di Baghdad. Imam Syafi'i beranak umur tahun 150 di Wazah. Lepas tu Imam Syafi'i daripada Yaman, dia pergi di Baghdad. Okay.
Abu Nawas ni dia orang Baghdad dah. Orang Ahwaz, kawasan Persia lah ni asalnya, tapi dia pergi besar di kawasan Baghdad. Duk dalam masa Khalifah Harunur Rashid ni Abu Nawas. Cita dia ni cita sungguh, orang ada sungguh, ada sejarah sungguh, tapi dia pergi masyhur dia ni ialah masyhur jadi nak klon orang kawi. Supaya Sultan Pu pak itu lah dalam negeri saya ni Sultan Pu dah. Ha ni Abu Nawas nak klon orang penyair. Nah, bukan pasal jenis nakal gi duduk supaya pak ni gi duduk beli gapo? Beli hemas 10 ekor, patu dia naik seekor dia bila? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 mana seekor lagi? Patu peleng dia turun. Turun bila? 1 2 3 ha 10. Ha. 10. Patu naik semula bila? Ha 9. Dia tahu kalau lagu tu aku jalan kaki, aku jalan kaki, aku jalan ni boleh 10, kalau aku naik jadi 9. Ha tu. Cita tu tu sebenarnya bukan cita Abu Nawas tu. Cita pesan-pesan tu tu bukan cita. Cita satu lagi yang panggil cita Johar. Kalau kita ngaji di Arab, dia temulah cerita Johar. Cerita Johar ni cerita orang Arab pasal jenis nakal-nakal suka-suka lagu tu. Mai mi tua ton. Tua sukanya tak ada Johar ni. Orang panggil dok buat cerita lagu tu ya. Supaya cerita ni tan isok nasi tanun cai lagu tu. Tapi kalau Abu Nawas orang ada sungguh. Lepas tu dia ni ngerti. Alim dalam bab fiqh pun tahu. Nah, dalam bab apa dia nahu balaghah ni habis tinggi dah dia. Cuma dalam sejarah dia ni ayat kata gelaran dia ni apa? Gelaran dia ni Syairul Khamrah, penyair yang mabuk. Ha, ni Abu Nawas lah. Penyair yang mabuk. Kawi pumak mau. Kawi pu mau mai. Lebih kurang Sultan Pu juga. Mabuk. Dan mabuk dia ni bukan biasa dalam sejarah ni. Kita minta pergi baca dulu. Mana baca dalam sejarah Abu Nawas tu. Sejarah kisah Abu Nawas. Nah. Dia pergi percaya kata Allah ni mi tuatun. Ada sesuatu peribadi. Boleh wi manfaat. Boleh wak jadi orang gembira. Wak boleh jadi orang terlupa. Wak boleh jadi orang tu jadi muka merah. Macam-macam. Akidah dia tu. Jadi arak ni bukan semata-mata minuman, tapi ada sejenis makhluk yang Allah Subhanahu Wa Taala buat makhluk yang bernama arak untuk nak bui ubat, nak bui jadi orang tu jadi mabuk, jadi terupa apa semua. Dia siapa pakai kat tu? Dalam syair dia nah. Dalam syair dia. Ah tu, sebab tu dia ada syair nah. Tekah dia duk puji kepada arak tu. Mi laibot ha Abu Nawas tu ti cin chom lau pen pek kalau dah se'e dia dewan dia panggil dewan se'e Abu Nawas hok duduk puji kepada arok. Di antaranya lagu mana cita apa dia puji arok dia panggil da'il masajid di lubba di tuskinuha atau taskunuha mung biarkanlah masjid-masjid tu belalah puak-puak hok pakap piyah tu pakai ubat maknanya orang hok penak perut. Orang yang suka beribadat tu lah duduk dalam sejik ni. Tinggal pokok yang matu yang di dalam sejik ni. Nah, watuf bina haula khamarin liyuskina. Lepas tu pokok kita ni, pokok kita pakak pergi di bar lah ke. Bar khamar ni, tempat minum arak lah. Pokok kita pakak pergi minum arak, lepas tu duduk minum arak. Pokok yang duduk dalam sejik ni, we pokok-pokok tak pakai. Sebab apa? Sebab dia alasan dia. Ma qala Allah ma qala rabbuka wailul lil ladina sakaru. Tuhan tak ada biasa kata neraka wail bagi orang yang mabuk. Walakin qala wailul lil musallina. Tapi Tuhan kata neraka wail bagi orang semaya. Dia buti sekali tu. Wailul lil musallin. Dalam humazah. Neraka wail bagi orang semaya. Dia buti sekali tu. Dia kata kalau gitu sejak ni tinggal apa untuk akhir sudah. Apa itu pergi minum arak. Sebab Tuhan tak biasa kata neraka wail itu bagi orang yang mabuk. Tapi Tuhan kata oleh Quran, sesungguhnya neraka wail itu Allah cadai kepada orang yang semaya. Tengok. Cara putar belik dia. Cara putar belik dia. Dia putih kat tu.
Sebab tu nak ngaji, nak ngaji berapi. Nah, ngaji berapi jangan pia-pia dalam itu ni, dalam YouTube pun gedok ayat atas kerak itu tak boleh. Nah, wailul lil musallin kena sebut lagi. Kelimah tu kelimah tak habis itu semaya biasa mano. Tu hak tu dia tafsir pula hadis ayat lepas dah tu. Alladzina hum alladzina hum fi qa'an. Wailul lil musallin. Tak baca biar dia. Mana saya? Tak saya. Surah alladzi wailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun walladzina hum yura'una wa yamna'una al ma'un alladzina hum an salatihim. Maknanya terlupa orang-orang semaya, tapi semaya dia ni dia terlupa daripada semaya tu, bukan pasal jenis semaya semata-mata semaya dok. Terlupa di situ gapo pula, tengok dalam tafsir pula, tafsir terlupa di situ ialah orang yang bukan lalai dalam semaya terlupa kata dia dok tu situ, orang yang mentakhirkan semaya siapa kau dekat nak habis waktu baru dia semaya. Ha tu orang semaya pasal tu wail. Ingat molek lah. Sebab kata an salatihim bukan fi salatihim. Ha kena beza tu. Qad aflahal mu'minun alladzina hum. Apa apa tu? Fi salatihim khashi'un. Beruntunglah orang mukmin yang mana dalam semaya demo tu khusyuk. Ha hak ni dalam Nabi wayak atau fi. Kalau tu hai ayat kata wailul lil musallin alladzina hum fi salatihim sahuna tu kena habis kau kita. Kau kita kena habis na'udzubillah. Kano tak leh terupa sikit apa. Masuk nak kawil hal dah. Kano di dalam sembahyang. Tapi an salatihim dari sembahyang mereka tak kena. Tak. Sebab tu ulama mai dok sebut kata alhamdulillah Tuhan tak kata fi salatihim sebab tu dalam kata wailul lil musallin. Nah, pentingnya lagu tu. Apa dia Abu Nawah ni duduk betis kat tu. Lepas tu mari lagu mana sekali lagi. Ilahi itulah ada di Malaysia tu duduk jadi isu juga ni dengan apa dia dengan syair hak ni baik. Ilahi lastu lil firdausi ahla. Nah. ولا أقوى على نار الجحيم فهب لي توبة واغفر الذنوب فإنك غافر الذنب العظيم. Jadi lagu ke masyaallah budak-budak. Ilahi lastu lil firdaus. Kenapa lagi ya Allah Tuhanku aku tidak layak masuk syurga-Mu dan aku tidak gapo dia panggil ni tidak kuat untuk nak menahan seksamu. Nah, api neraka ni. Nah, mai duk ayat kata aku tak layak nak masuk syurga-Mu ya Allah. Tapi aku pun tak tahan untuk nak menahan neraka-Mu tu. Fahabli taubat apa dia fahabli taubatan waghfir dzunubi. Maka memberikanlah pada aku ni taubat dan ampunkanlah dosaku. Fa innaka ghafirudz dzambil adzim. Maka sesungguhnya kamu adalah pengampun dosa yang besar. Jadi syair ni hak siapa ni? Syair ni hak Abu Nawah dah. Syair ni hak Abu Nawah. Sebab tu ulama kata walaupun dia tu jadi joli dulu, orang mabuk, siapa kau dia ni ya Allah, orang pesan jenis sek orang tino lah. Tino ya gu dia dah lah. Nah, apabila agak, marilah pesan tino, pesan apa semua tu. Tapi ulama sepakat kebanyakan mayoyak kata Abu Nawah ni bertaubat sebelum pada dia mati. Tak ada masalah lah. Nah, dia taubat dengan hal ni. Hal ni di antara syair dia dekat-dekat nak mati dah. Ilahi lastu lil firdausi ahla. Cuma bagi orang syariat ni dia berasa kata juruh doa ni. Dia ada orang tafsir ayat kata ni tawadduk hak Abu Nawah. Tawadduk. Ya Allah aku tak berhak untuk nak masuk syurga-Mu. Jadi kita berlawan dengan hadis.
hadis hajar kita suruh minta syurga. Minta apa? Bukan minta syurga tamada al firdaus al ala inna nas'aluka al firdaus al ala min al jannah. Dalam doa kan. Nah. Ha Allah wa inni as'aluka wa nas'aluka ridaka wal jannah al rafiq al ala. Allahumma inna nas'aluka apa dia apa dia al-a'la tu al-jannat al-a'la al-firdaus al-a'la min al-jannah. Minta, nah, minta bersama dengan nabi kita ni. Nah, Allahumma inna nas'aluka sa'adah, Allahumma inna nas'aluka apa dia murafaqatal anbiya, murafaqatal anbiya. Kami minta supaya kami itu boleh menemani, boleh duduk sekali dengan nabi. Terus saya minta belaka tu, hak tu doa nabi belaka tu. Datang-datang Abu Nawah mengajar kata, ya Allah, aku tak berhak masuk syurgamu. Belawer tu, belawer dengan nabi. Nabi suruh doa hak tinggi sekali dalam syurga. Lepas tu wa anta muqinun, kamu ni yakin dengan permintaanmu. Jangan duduk kerencai minta doa ni. Kau Tuhan tak usah kerencai, jangan duduk buat supaya kita nak pergi minta bagi kau nayuk obato, kau nayuk dan dah. Allah SWT luah, borah, pemurah dia ni. Nah, dia wui salah sikit dia maaf, dia tak pada. Kita minta sikit dia wui banyak. Lepas tu dia duk buka pintu semua, pintu syurga. Datang-datang kita buat kerencai tak kena. Minta kepada Tuhan ni jangan kerencai dah. Ha, ni jadi tak kena situ. Situ tak apa lagi. Tiba-tiba lepas pada tu, kerana Abu Nawah ni lekat balik-balik akhirnya katanya dia pergi kepada puak tasawuf ni, kepada sufi. Jadi anak murid dia pula lepas pada tu mai duduk sanjung pula dah syair ni. Nah, mai duduk syair ni, mai duduk ayat kata ada sore dia kata dia mimpi. Dia mimpi jumpa dengan Abu Nawah. Lepas dia tanya lagu mana? Dia tanya Abu Nawah tu hewak lagu mana dalam kubum. Abu Nawah pun ayat kata Tuhan apung habis segala dosa aku dengan sebab aku tulis ni, aku tulis baik ni, aku tulis syair ni. Haa, tu mari lah nak, mari. Gapal semua tu, mimpi belakang tu. Dia tak boleh kira nak mana, dia kena mimpi. Lain pada mimpi dia tak boleh nak buat. Dia mimpi. Lepas pada tu, dia mimpi rakyat kata, siapa-siapa baca syaining. Lepas daripada semaya jemaah 5 kali, maka dia tu akan mati dalam iman, mati dalam Islam belakang. Haa, sudah. Saya duduk baca ni tu ada main duduk royak kata oh dia ingat dia ngaji pondok jalan tempat sahur kali tak sahur royak pondok mana dia kata dia biasa sama ni lepas sembahyang jumaat tak ada bergerak mano semua makmum semua takimam makmum tu baca syair ni ilahi lastul firdausi ahlan sebanyak 5 kali kerana yakin kata siapa-siapa baca ni lepas sembahyang jumaat 5 kali ni maka dia tu mati dalam iman. Faham mana ni? Kita bukan nak nafi kelebih apa dia kebaikan syair ni. Bukan duduk hina Abu Nawah dah, tapi demo mari ambil syair Abu Nawah tu, mari duduk buat satu fadilat pula dengan berdalil dengan mimpi. Tu tak kena dalam syarak tu. Dah kita duduk ngaji dah ke dalil dalam syarak dalam Islam ni apa? Quran, hadis, ijmak, qiyas, mimpi. Mimpi tak ada, tapi apa demo duduk ambil besar-besar mimpi ni? Ha tu hak dia besar dah. Lepas tu ada orang hak ta'assub pula ni mai wayak kata oh hak ni syair ni syair Imam Syafi'i bukan Abu Nawah dah. Ha mai sebut. Mai duduk wayak kata apa dia syair hak sana ni ilahi lastul firdaus ni. Hak Syafi'i hak Imam Syafi'i rahimahullah. Padahal bocik mai bukan hak Imam Syafi'i. Hak Abu Nawah. Mungkin Imam Syafi'i tu dia terikat dengan syair ni dia tak sebut semua siapa kau yang kata hak dia. Padahal dak kali. Imam Syafi'i dia biasa kata kepada Abu Nawah dalam sebuah ibarat dia kata kalau bukan sebab Allah Imam Syafi'i kata teruk juga dia kelimah-kelimah junun kalau bukan sebab gila Abu Nawah ni aku nak ambil ilmu daripada dia sebab dia aling nah aling pekoh gapo semua ni dia ya aling dia rumpi sikit dia rumpi 5 tahun daripada apa dia Imam Syafi'i. Tapi dia mati dulu. Abu Nawah mati dulu. Mati kelihatan pada apa dia Imam Syafi'i dalam masa 4-5 tahun.
Jadi Imam Syafi'i biasa katalah kalau bukan dengan sebab dia ni, nah, pasal tu lah pasal jadi mabuk dulu. Nah, pasal jadi mabuk aku ambil. Tapi walaupun dia bertaubat, tapi itulah di antara berkat ilmu. Ha, ni kita kena tahu juga dah. Apa dia di antara barakatil ilmi. Jadi sejarah latar belakang seseorang itu penting juga. Nah, walaupun bertaubat itu serah dia dengan Allah SWT, tapi Abu Nawah ni orang panggil jari ataupun hampir tak ada lah orang yang duduk nak mari kala Abu Nawah sebut. Nah, Abu Nawah royak hadis lagu ni, wah, Abu Nawah royak hukum lagu ni, tak ada, tak ada. Ha, kalau hasilnya tak apa, dia guru bahagia hasilnya, tapi hal hukum orang tak ambil. Sebab apa? Sebab sejarah dia tu teruk. Walaupun ulama banyak ada disebut kata dia tu bertaubat pada penghujung akhir dia. Nah, nah tu dia. Jadi tu dia. Au ghalabatul jahli au atba'u hawa ba'dur ru'asa au al-ighrabu liqasd al-ijtihad ataupun nak buat jadi benda pelak-pelak. Ha, ada juga hadis-hadis wa'i hadis maudhu'. Nak buat benda pelak, nak jadi benda tu pelak. Kalau orang ngajar pasal jenis qala Allah qala Rasul, orang tak dengar mana. Kena buat cerita pelak-pelak tu. Ha, baru jadi gapo lah ni, baru rekod layak. Baru ada fan club ramai, dia kena ambil cerita hak pelak-pelak maya. Ingat molek ni hak tu dia panggil qasas. Wari cerita hak dongeng-dongeng tu, wari banyak-banyak dah. Tu dia qasas dia panggil. Cerita pelak-pelak masya-Allah. Nah. Orang royak cerita pelak ni tak habis-habis. Tak habis-habis. Di Malaysia tu hak siapa ke? Tengok Nabi hak secara yaqazah. Tengok Nabi. Ha, maknanya ada sahabat lah tu di Malaysia tu. Di Kelantan ada sahabat tu. Nah, kerana duk jumpa dengan Nabi. Ada satu klik saya dengar sahabat besok mari di Nusantara ni, di Malaysia, di Indonesia. Sahabat Abu Bakar dengan Abu Bakar dengan Uthman. Kau Uthman dengan Ali, tak silap. Tak silap tu. Nah, tapi orang radak sahabat tu besok mari di Nusantara ni. Jadi apabila besok mari sahabat besok mari, makna orang Nusantara tu jadi tabi'in lah. Tak gitu kan? Nang gua takrif tabi'in orang jumpa dengan sahabat. Sahabat orang dia jumpa dengan Nabi. Berime dengan dia, orang nampak dengan dia dan mati dalam Islam. Gitulah takrif dia tu. Ha, jadi banyaklah sahabat di tu ni, di Malaysia kan. Ha, tu dia panggil cerita tu, cerita pelak-pelak. Ha, orang panggil cerita pelak-pelak. Kerana apa? Tujuannya untuk nak orang panggil cari fan club. Penting juga situ. Itu situ dah. Sebab tu ikhwan yang saya hormati sekalian, kita kembalilah kepada jalan yang sebenar. Lepas tu kita mari duduk orang panggil berpegang dengan hadis yang sahih. Nah, jaga hadis-hadis yang palsu. Nah, ketua hak palsu sungguhnya tak ada arah sungguh. Dia Syiah. Tak ada arah sungguh. Khurafat hak paling tua sekali khurafat Syiah. Pak kita kena ingat. Ni buku Mahdi ni. Buku Mahdi ni 1000 tahun dah. Dia boleh duk buat cerita, dia kata dia mau ni duk nusuk di lubang serdak di kok erok ni. Duk nusuk siapa kelon ni? Umur berapa tu Imam Mahdi siapa kelon ni? 1000 dekat-dekat dengan 1200 tahun. Lebih tua daripada umur Nabi Nuh lagi. Kalau kira gitu. Kalau nak turut learning tu, lagu mana rupa Imam Mahdi tak tahu, Nabi Ibu lebih. Tak tubik siapa kelon. Padahal dia ada kerajaan Edoh. Nah, kerajaan pun kerajaan yang gagah, ada kipenawun, ada nuklear. Amerika pun bakal Allah dia habis, Yahudi bakal Allah habis. Tak takut ke apa lagi? Tubik kan lah ni Imam Mahdi. Tak tubik siapa kelon. Haa, tu cih. Kita ada. Haa, tu dia. Haa, itulah. Apa dia? Kisah apa dia pada sekadar tu lah dulu. Nah, apa dia untuk sebab-sebab ataupun punca penyelewengan dalam agama ni, semoga Allah SWT memberkati kita semua. Dan saya nak ambil masa 2 minit ni, mungkin hak orang duduk tengok dalam live hak saya ni malam ni, kita sebenarnya sekali dengan Masjid Sebelum Salat lah, di apa dia Kampung Padang Terbuk ni. Di kampung saya tak ada lah ni. Lepas kampung pertama ada Terbuk. Bukan di Serung, tak Serung pada Terbuk. Kampung suku pula situ. Tapi lah ni tu dia ada jemaah di Serung ni belakang lah. Tapi asal pun jadi pada Terbuk.
Nah, kampung Padang Terbuk ni ada lebih kurang 70-80 keluarga lah. Situ tu panggil Padang Terbuk. Kampung asal kampung Padang Terbuk. Pok kita percaya ke kata kampung tu tu tak ada tadika dan tak ada tempat ngajar Quran. Siapa klon? Duk di tepi jira jamiah. Tapi tak ada. Ah ha, tu dia 90 tahun maidah tu tak ada tadika dan tak ada tempat ngajar Quran. Jadi duk ngaji mana ngaji kok kampung tengah ni lah, pergi jauh ataupun kembali kepada keluarga masing-masing. Mak pok hok boleh sikit dia duk ngajar. Jadi hok yang di orang panggil tadbir oleh masjid tu tak ada lagi. Jadi apabila kita cetuh lagu tu tu orang kampung pun pakak nok tepi sejik tu secara takdir Allah SWT ada tuai tanah tepi sejik tu nak jual tepi sejik dua tepi tu dia buat rumah dah, rumah dia tinggal. Jadi dulunya belum pada Covid tu dia tak sejuta dua apa itu pakak duk senyap lagi bos hari seminggu dua ni banyak kata dia nak sekat 700,000. Ha, kita pergi sekali 700,000. Dia nak 700,000, lepas tu pakak nak bekti rumah dia tu, nak buat tadika, nak buat apa dia kiraati sekali dengan tanah. Lepas tu kita kata tambah lagi 700, tambah lagi 500,000 untuk nak bekti rumah dengan beli alat-alat kelengkapan, jadi 1,200,000. Jadi saya duk buat dalam sekitar 3 minggu dah tu, duk buat dalam face tu, duk buat, lepas tu duk buat poster ke apa semua. Alhamdulillah loan ni dekat 400 dah. Ha, kita bayar dah, bayar 200 baru ketua. Ha, esok ni boleh pula bayar 100, esok lusa ni boleh pula bayar ketua 300, jadi ada lagi 400. 400 campur dengan kita nak bagi apa dia rumah tu adalah 500,000 lagi, jadi kita nak lagi 900,000 lagi lah insyaAllah. Jadi saya bersyukur lah orang peminat yang dengar secara langsung ni, insyaAllah live show ni kita boleh bantu. Nah, apa dia apa milik banci dia tu, akaun bank tu duduk di dalam chor tu belakang dah. Nah, apa tu pok kita hak mari malam ni tu pakak ambil sapu sosok sore tu insyaAllah dah sapu. Lepas tu we ka pasang kita tak apa. Nah, esok lusa ke apa semua ataupun nak own sekali pun tak apa, alhamdulillah. Nah, apa dia insyaAllah. Jadi 1,200,000 ngok kita nak buat. Jadi untuk semata-mata apa dia beli tanah wakaf dan buat tadika. Nah, adapun mengenai Ukraine, Syria, Rusia ni nak tengok minggu depan lah insyaAllah. Nah, lain ni pun dah hangat lagi. Nah, tapi saya pun tak ada duduk ikuti secara detail sangat, cuma tengok umum gitu ya. Tengok kata hanya dua ekor duduk nyalak duduk balak, jadi kita duduk tengok itu tengok tak sadar lari apa nama dia panggil tu dia panggil sunat song tua kakam. Anjing saya duk tulis dah dalam Facebook. Ha, anjing dua ekor duk baloh. Ya dia mau baloh dalam Quran dah sebut. Nah, tahsabuhum jami'an wa qulubuhum syatta. Nah, mu ya duk sekor kata dia mau tu satu tapi hati dia mau sungguhnya oh sama-sama dia mau ni teguk. Nah, dia mau bergomodah dua kali pergi hak dunia hak sapsa dua kali. Sama dia mau berlaku tu. Nah, sama dia mau berlaku dua kali tapi hak peliknya kedua-dua dia mau baloh dia mau bergomo hacunya kita hasitu boleh buat jadi pengajar. Nah, pengajarannya hacu umat Islam. Nah, tu dia Allah ni tu lagu mana dia mau dua ni bergomo apa semua ni, saya tulis 7 perkara. Nah, tengok dah dalam face tu pakak tengok. Nah, 7 perkara yang kita boleh ambil iktibar dan insyaAllah minggu depan kita nak mensyarah tu lah. Nah, daripada peperangan Ukraine Rusia ni 7 perkara dan saya bodoh dalam Facebook. Nah, tapi insyaAllah kita akan mari huraian yang berpaya Allah insyaAllah dah. Itu saja. Wafakkan Allah wa iyakum lima yuhibbu wa yardah. Qul qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa ufawwidu amri ila Allah innallaha basirun bil ibad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.